أبادر علينا بزنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله إلى قال بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين تبركا بذكره وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling utama, seraya marilah kita memanjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa sampai saat ini masih menurunkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yang terutama nikmat iman beserta Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah keharibaan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga Rasulullah, kepada para sahabat Rasulullah, kepada para pengikut Rasulullah hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah bi rahmatillah, puji serta syukur seraya kita sanjungkan kepada Allah yang Rabbul Ghafur atas karunia serta nikmatnya di pagi hari ini di cuaca yang alhamdulillah agak sedikit gerimis, tapi tidak menjadi penghalang untuk kita dapat hadir dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ceparang Sunda mah keun wae sanajan ayana di bulan Roah, berarti digabungkan jadi jam jabar. Mau kapan pun waktunya untuk memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan. Arek di bulan Maulid, arek di bulan Rajab,
arti bulan roh, arti bulan Dzulhijjah, mangga. Jadi tidak ada halangan. Siapapun yang akan melaksanakannya, silahkan kapanpun waktunya, tidak ada halangan. Pengarangan daripada Imam Syekh Abdurrahman At-Tibani. Jadi di Maulidi Ahmad itu kullayum. Itu memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad SAW itu di setiap waktu, di setiap hari. Hudrikana wajib, maka hukumnya itu adalah wajib. Yang pertama dan yang paling utama, sekali lagi saya mewakili daripada seluruh wilayah masyarakat Malang Sari mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jemaah sekalian yang sudah bisa hadir daripada undangan kami warga Malang Sari. Mudah-mudahan segala langkah-langkah para jemaah dicatatkan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami selaku masyarakat Malang Sari mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya kepada para jemaah sekalian. Apabila dari kami banyak kekurangan, baik dari penyambutan, baik daripada penempatan, ataupun baik dari jamuannya, kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan. Dan mudah-mudahan daripada para jamaah sekalian dapat memakluminya insya Allah. Para ibu atas tarwa, anak atas hatos, anak keajan, anak atas ulah wakanam. Habis itu kabar dia. So anak ayah 18 dugul dari keajan kok. Ayana orang ayah di sasi Syaban. Ya mungkin satu bulan kurang kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tugas ngajian baju. Kan biasanya ibu-ibu masa acan bulan puasa terus ngajarin baju. Jadi nalika bulan puasa salah kita fokus puasa kudu mayaran baju. Boro-boro aya namanya. Baju nu aya wae gitu ya. Siap untuk memasuki bulan suci Ramadan, siap. Jiwa siap, mental siap, keimanan siap ditingkatkan, ketakwaan siap ditingkatkan. Insya mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, serta bulan suci Ramadan yang seterusnya, seterusnya dan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengapa? Mengapa kita sangat mengharapkan bertemu dengan bulan suci Ramadan? Karena di dalamnya terkandung daripada ada malam yang lebih baik daripada buka enggak ini? Pasti sudah pada mendengar, pasti sudah pada tahu, sudah pada mafhum. Apa sih malam yang lebih baik daripada seribu bulan? Itu malam Lailatul Qadar. Hoyong nginginkan hoyong. Pasti hoyong sahasi datang hoyong. Terus juga pasti para ibu-ibu banyak yang mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha lidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala nirah. Ma'ananya Allah alam yakliqurul maradih bidari bihadil ayah. Jadi kalau kita banyak sering mendengar barang siapa yang bergembira jika akan memasuki bulan suci Ramadhan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Padahal halnya maknanya bukan seperti itu. Jadi tidak cukup untuk bergembira saja. Jadi dengan saukur atau arek bulan suci Ramadan, arek asup bulan Ramadan, atau tapi tepuasa sarwa jengwa wadul. Halnya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita merasa bangga, merasa gembira akan memasuki bulan suci Ramadan, maka dengan sebisa mungkin kita untuk memaksimalkan keimanan di dalam diri kita untuk seraya beristiqomah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta melaksanakan daripada kewajibannya dan menjauhi atas segala larangan insyaallah. Sekali lagi kami wakil daripada
Kampung Malang Sari mengucapkan jazakumullah. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kita, apa yang dinawaitukan oleh kita, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Itu tadi sambutan dari tokoh agama Bapak Ustadz Wildan yang sedikit juga memberikan ilmu kepada kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.